Pagi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan cara pembuatan anyaman lidi. Baiklah, ini terdapat di bagian masing-masing bagian ini terdapat 12 di masing-masing ini dan terbagi atas 4. Ini adalah bagian dasar untuk menganyamnya. Kita akan memulai dari dasarnya. Kita akan menggunakan 4 lantai ini, 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang pertama, menaruh lidinya adalah seperti ini. Yang kedua adalah seperti ini. Iya. Oke. Yang ketiga, jadi yang pertama seperti ini, yang kedua, yang ketiga. Bagian keempat seperti ini. Jadi ini searah ya. Selanjutnya yang kelima dibalik. Dibalik seperti ini dan ditaruh di sebelah kanan. Ini yang kelima. Setelah yang kelima, itu yang bagian kelima diinjak seperti ini. Bagian yang pertama dan kedua itu diangkat ujungnya. Seperti ini. Dia akan sejajar dengan ujung dan pangkal ujung nomor 3 dan pangkal nomor 6. Yang ini seperti ini. Selanjutnya yang bagian terakhir yang nomor 7 seperti ini. Oke, kita mulai dari yang paling terakhir untuk menyatukan ujungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, itu dasarnya. Bagian kedua, kalian injak seperti ini. Dan ini dibagi menjadi, diambil seperti ini dan dipegang secara rata. Ambil perbagian 3-3. Tiga ujung di bawah dan tiga ujung pangkalnya di atas. Dan dimulai dari kiri dan di kiri juga untuk yang pangkal. Seperti ini. Dan di sini diisi tali.